Halo guys, kali ini Mr. Andre akan explore kota Purwodadi yang berada di Jawa Tengah. Stay tune ya. Halo semua, kali ini Mr. Andre berada di kota Purwodadi. Ini kita sekarang berada dalam perjalanan. Kita berada di lingkar kota Purwodadi. Kali ini Purwodadi ini berada di Jawa Tengah. Ini tepatnya sebelah timur dari kota Semarang ya, kurang lebih 1,5 jam perjalanan dari Semarang ke arah timur melewati Meranggen, Karangawen, Gubuk, barulah ketemu. Ini dia. Setelah dia sudah sampai, kali ini Mr. Andre akan explore tempat menginap Mr. Andre ya. Ini namanya Hotel Front One. Front One Hotel ini adalah bintang 3. Berada di kota Purwodadi. Ini adalah suasana kamar hotelnya ya. Good recommended banget lah buat teman-teman nih. Saluran TV-nya juga, TV kabelnya bagus. Kamarnya juga lumayan unik. Sistem keamanan kuncinya juga bagus. Untuk naik ke lantai 2 kita juga udah ada liftnya ya teman-teman. Ini sangat rekomendasi banget buat teman-teman yang akan berkunjung ke daerah sini. Ini di sebelah lorongnya juga sangat bagus. Hotel ini bernuansa sangat muda ya buat anak-anak muda nih. Ini ada liftnya, kalau kita pingin pergi sangat dimudahkan dengan menggunakan liftnya. Ini 3 lantai. Oke, kali ini kita akan turun ya menggunakan liftnya. Kita tekan dulu, kita akan turun ke lobby, kita akan merasakan makanan di hotel ini seperti apa ya teman-teman. Oke, bentar lagi kita sampai di lobby. Oke, kita langsung ke lobby. Oke, kita langsung ke resto teman-teman. Ini ada infus water nih teman-teman. Makanan di sini sangat sehat ya. Ini ada infus water juga buat biar kita sehat. Di sini juga ada pecel. Kita bisa milih aneka macam menu. Ada pecel. Lele ya, pecel. Nah ini dia pojok sini makanannya. Ini aneka pecel kacang ya, pecel kacang seperti ini. Mr. Andre mau makan nasi goreng aja hari ini. Ini Mr. Andre ngambil nasi goreng sama mie, ada juga sayur-sayurannya. Ini sangat lengkap ternyata ini menunya. Walaupun yang menginap malam ini sebenarnya sangat sedikit teman-teman, tapi kualitas dari makanannya itu tetap bisa dipertahankan oleh pihak manajemen hotel ini. Hotel ini sangat bagus pelayanannya. Oke, kita ambil lauk dulu. Kita akan menikmati makanannya kali ini. Ini ada juga lauknya, yaitu ayam, ada juga tempe, ada juga sambelnya nih. Ada acar. Ini dia lauknya yang Mr. Andre makan. Ada juga buah-buahannya ya. Mr. Andre makan buah semangka. Ini dia, mari makan teman-teman semua. Nasi goreng dengan ayam, ada juga buah-buahan.
makan sarapan di pagi hari ini kita harus memerlukan makanan yang benar-benar sehat, yang segar, 4 sehat, 5 sempurna. Jika makanannya itu tidak sempurna, biar Tuhan yang menyempurnakan. Oke, Mitra Andre mau makan dulu teman-teman. Makanannya cukup enak nih teman-teman. Maknyus, ini sangat rekomendasi, makanannya enak, tempatnya bagus, terus pendingin ruangannya juga sangat dingin. Ini juga sekedar info, di lobi ini ada kolam renangnya juga nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman menginap di sini juga bisa berenang di sini. Ini kebetulan Mr. Andre makannya sendiri ya, karena yang menginap juga sangat sedikit orangnya. Ini bangunannya juga lumayan baru teman-teman. Hotel ini baru berdiri tahun 2016 nih, jadi baru 2-3 tahun ini. Pelayanannya, sumber daya manusianya sangat excellent. Pegawainya sangat ramah-ramah, juga kebersihannya sangat terjaga dengan baik. Di sebelah kanan kiri hotel ini adalah sawah teman-teman. Walaupun jadi kalau kita bangun pagi, kita melihat buka jendela itu pemandangannya sangat hijau. Kita melihat matahari terbit, melihat burung-burung yang bernyanyi, kita melihat petani yang sedang mulai bercocok tanam. Pemandangannya sangat keren. Oke, mari kita nikmati makanannya dulu nih teman-teman. Makanannya juga sangat pas ya, dari segi masakannya juga dimasak dengan baik. Tingkat kematangan dari makanannya ini juga sangat bagus teman-teman. Tidak terlalu mentah atau terlalu matang, tapi ini sangat pas juga. Komposisi dari bumbu-bumbunya itu sampai ke lidah juga benar-benar dimakan itu sangat enak. Di depan hotel ini adalah jalur lingkar ya teman-teman. Jadi ini bukan berada di tengah kota, tapi di daerah lingkar. Dari dekat terminal Purwodadi itu lingkar ya, menuju ke arah, kalau dalam perjalanan menuju arah Solo maupun ke arah Blora. Jadi termasuk di jalur utama. Di kanan kiri ini juga banyak warung-warung ya, ada warung-warung kayak bandeng, ada warung, karena di sini itu banyak, Purwodadi ini terkenal karena masakan suike ya teman-teman. Next kita akan explore juga makanan suike itu seperti apa, yaitu ini adalah kodok ya, kodok yang digoreng. Ini masakan khas dari Purwodadi ya teman-teman. Suike di sini nih ada yang digoreng, ada yang di bumbu kuah ya, tapi kalau di Strandu sukanya yang goreng karena rasanya lebih enak ya. Kalau dibumbuin pakai kuah itu rasanya serem, lebih enak yang digoreng.
Oke, makanannya udah mau habis nih teman-teman. Sebentar lagi kita akan explore ya, bagaimanakah pemandangannya kalau dari jendela kamar Hotel Fairmont itu seperti apa ya teman-teman. Jadi seperti yang Mr. Nanti sampaikan tadi, adalah depannya itu kelihatan kolam renang ya, kolam renang, terus dari jauh itu kelihatan sawah-sawah juga, pemandangan alam yang sangat indah. Oke, makanannya sudah cukup, kita mau kembali ke kamar. Ini teman-teman pemandangannya kalau dari jendela ini bawah kita, ini adalah dari jauh itu adalah pemandangannya sawah ya teman-teman. Ada Pak Tani yang sedang membajak sawah. Ini di dari tanpa bawah ini juga ada pemandangan ini, kolam renangnya teman-teman. Jadi kalau kita ke sini kita dapat fasilitas berenang gratis juga, dari jauh juga kelihatan. Oke, cukup sekian explore kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.